yarn. Yeah, I'm strapped in, stuck in a song you can't turn off. Like a merry-go-round. Untuk di sebelah kiri ini, yang gedung putih ini adalah gedung-gedung pertokoan. Juga terlihat sepi jalanan. Tidak ada perintah resmi, tapi beberapa kasus membuat orang segan untuk keluar rumah. Okay, everyone, ini dia KFC ya. Mudah-mudahan buka. Okay, guys, it's open. It's calling me. KFC standard dan saya akan setelah ini jalan kemungkinan menuju Coffee Bean. Coffee Bean untuk duduk dan spend some time di minggu sore yang masih cerah ini, karena tidak terlalu jauh dari rumah saya juga. Jadi ya, that's it. See you at Coffee Bean. So, now going to Coffee Bean, I think. Ya, tempatnya sepi banget ya, karena orang pada takut untuk keluar toko Vision Care, toko kacamata Skechers, bahkan Skechers tutup karena mungkin tidak ada banyak pengunjung. Jadi kemudian Dulce Mante, sepi, tidak ada pengunjung. Ya, seperti yang kita lihat tadi, sepi sekali. Ada klakson mobil. Ini suasana tidak lockdown ya, dan tidak curfew. Cuma karena keadaan, jadi para warga mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama di hari Sabtu Minggu, hanya untuk berjaga-jaga karena di beberapa daerah sudah curfew karena ada klaster COVID-19. Ya, jadi beginilah suasana Colombo. Sepi karena COVID-19. Sebelum ini bukan
second wave, tapi sebelum beberapa 10 hari terakhir ini ya, Kolombo sebenarnya sudah kembali normal ya, tapi tiba-tiba muncul beberapa klaster baru yang terdeteksi positif. Jadi itu membuat orang semua menjadi was-was. Jadi mereka lebih banyak stay di rumah. Sekarang saya berjalan menuju Coffee Bean untuk menikmati secangkir kopi sore hari, minggu sore hari ini, untuk relax saja. Nah, kebetulan Coffee Bean ini berada dekat, tidak jauh dari tempat tinggal saya, dan apa ya, ini suasana perumahan sebenarnya. Begini suasana perumahannya, sepi sekali. Ada 1-2 mobil orang keluar, tapi tidak banyak, sepi sekali. Nah, saya berada di daerah Kolombo 7. Dan Kolombo 7 ini umumnya adalah tempat perumahan elit seperti di Indonesia, kalau di Jakarta di Pondok Indah atau Menteng, di mana banyak pejabat-pejabat negara, menteri-menteri, presiden, wakil presiden, setingkat seperti itu tinggal. Jadi daerahnya memang sangat asri, dan bisa dibilang daerah ini daerah yang bagus sekali. Terasa bedanya ketika memasuki daerah ini. Inilah Kolombo 7. Ada banyak burung-burung gagak. Ada tupai. Hai. Ada tupai tadi kita lihat, tupai. Coffee Bean, salah satu Coffee Bean yang terkenal di Kolombo, Sri Lanka. So, hi everyone, saya sudah sampai di Coffee Bean. Kosong sekali lantai duanya, lantai pertamanya full, jadi mereka penuhi lantai pertama dulu, baru kemudian buka lantai kedua, dan ini baru dibuka, dan AC-nya baru dihidupkan, jadi panas, panas sekali. Ya, panas, panas sekali. Untung minumannya dingin. Ya, saya sudah selesai dari Coffee Bean dan menuju pulang. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, share, and yeah, thank you, see you again.